Awak nak makan lauk apa hari ni? Itulah Syah, rasa nak beli lauk apa untuk berbuka nanti. Okey Kak, bagi saya lauk ni. Awak nak lauk mana? Bungkuslah. Baik, awak. Okay, tak apa, Syah. Tak apa, saya bayar. Tak apa, saya belanja. Anggap je saya setekah untuk awak buka puasa hari ini. Terima kasih, Syah. Semoga awak dimurahkan rezeki selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan bersama saya, Imam Muda Ashraf dalam BSN Refleksi Diri. Tajuk kita hari ini, memberi makanan pada orang berbuka. Baik. Kita nak kupas sedikit tentang jamu orang makan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Digambarkan orang-orang dalam syurga ini orang yang macam mana? Orang yang suka jamu orang makan tanpa mengharapkan sedikit pun ucapan terima kasih daripada orang. Maksudnya buat dengan ikhlas. Jadi dalam bulan Ramadan, apa kelebihan jamu orang miskin makan ataupun jamu orang berbuka makan? Subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman, siapa yang jamu orang yang nak berbuka puasa, kana lahu mithlu ajri, dia akan dapat pahala sama seperti orang yang berbuka tersebut. Dia dapat pahala orang puasa tersebut. Macam kakak tadilah dalam video tu. Kakak tadi dia beli makanan, dia bukan beli untuk diri dia sendiri, tapi dia beli juga dia dan juga kawan dia. Ini macam satu keturunan zaman Nabi lah, keturunan Bani Adi. Satu keturunan yang terkenal zaman Nabi. Keturunan ini dia tidak akan makan buka puasa seorang-seorang, melainkan kalau dia nak buka puasa, dia mesti akan cari orang lain untuk berkongsi. Ini keturunan Bani Adi. Nabi puji golongan ini. Jaga hati, jaga peribadi bersama BSN Refleksi Diri. BSN 50 tahun mendukung aspirasi merentasi generasi.